Pemirsa, pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 sudah berlangsung. Akhir tahun 2022 ini akan dilakukan penetapan partai politik peserta pemilu. Rangkaian pemilihan umum tahun 2024 sudah mulai berproses. Saat ini proses pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah dilakukan di KPU RI dan akan dilakukan penetapan parpol peserta pemilu pada akhir tahun 2022. Elvi Prasatya, Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi mengatakan, saat ini sudah ada 26 partai politik peserta pemilu yang sudah mendaftar ke KPU RI. Namun jumlah ini masih belum final dan akan terus bertambah. Pada tahun 2024 mendatang, Kabupaten Muaro Jambi juga akan melaksanakan pemilihan eksekutif dan legislatif. Tentunya proses ini juga menjadi tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Februari tahun 2024 mendatang. Dirinya berharap proses ini bisa segera rampung sehingga proses selanjutnya bisa segera dilakukan sehingga tahapan proses pemilu bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Untuk pendaftaran partai politik sudah dilakukan di KPU RI, sudah berlangsung. Kemudian nanti penetapannya di akhir tahun ini, di tahun 2022. Penetapan partai politik yang nanti akan menjadi kontestan di pemilu legislatif tahun 2024. Untuk diketahui, pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun rangkaian tahapan proses pemilu saat ini terus berlangsung. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.